pecinta bakso, aku mau ajak kamu nih makan bakso yang enak, gede, dan murah meriah. Berbagai macam jenis bakso dan mie ayam ada di sini. Ada bakso urat besar, bakso halus, bakso telur, dan bakso super. Nanti aku juga akan kasih tahu kok menunya. Dan di sini, meskipun tempatnya sederhana, tempat ini nggak pernah sepi oleh pengunjung loh. Tempat sederhana, tapi fasilitas oke. Ada toilet dan musola di dalamnya. Nikmati kelezatan makan bakso bersama berbagai macam sajian kerupuk tradisional. Selamat sore semua, kita masih di luar dan kali ini mau makan bakso. Enak banget sih pengal gue, jadi pakai kacamata. Ini baksonya khas Wonogiri, kesukaannya dia. Aku tahu bakso ini dari dia. Dan lagi-lagi yang merekomendasikan dia. Baksonya masih di area Rawa Buntu. Kita weekend mager, males kemana-mana nyari yang deket rumah. Dan untuk harganya lumayan super murah. Di sini ramai banget. Seperti apa untuk baksonya, kemudian rasanya, bentukannya? Ya bentukannya pasti bulat sih. Oke, ikutin terus ya. Aku makan. Baksonya di sini banyak, jadi ada yang kita pesen berdua di sini bakso urat ya guys, harus yang berurat. Selain itu ada bakso kecil, bakso spesial. Berarti kalau bakso spesial waktu itu aku pesen isinya daging sama telur ya. Isinya bakso daging gede, urat gede, plus bakso isi telur satu itu. Dua telur dan itu harganya cuman 28.000. Kenapa di sini rame banget? Karena jawabannya di sini murah. Selain bakso, ada juga mie ayam. Kamu udah pernah makan mie ayamnya belum? Belum ya. Tapi di sini mie ayamnya juga murah sih. Cuman aku nggak tahu rasanya karena mie and dia belum pernah makan mie ayamnya di sini. Oke, makasih. Ini minuman kita datang. Paling enak itu minum es teh. Kalau aku lagi males minum es teh karena aku merasa aku kurang air putih, jadi aku pesan mineral water yang gila nih. Mantap. Duluan antara bakso urat dan kecil. Mantul. Kamu di sini juga bisa request mau mie kuning aja atau mie putih atau campur keduanya ya, mie kuning dan mie putih. Kuningnya lembut.
sekarang kita coba untuk bakso uratnya. Ini tadi aku pesen bakso urat daging jumbo. Penampakannya seperti ini. Masih panas. Kita makan bakso urat campur kikil. Sapi, rasa sapinya benar-benar pekat di lidah. Ketika digigit, empuk banget. Bukan yang kenyal keras. Teksturnya agak kasar karena urat. Intinya rasanya pecah di mulut. Gelas-gelas pecah. Di sini juga bisa makan bakso sambil ngemil kerupuk juga. Kalau aku suka kerupuknya itu dicelup-celup ke dalam kuahnya. Aduh. Sekarang kita makan ini sama bakso kuahnya jadi satu seperti ini. Mantul, suweger. Yaudah deh, aku nggak konsen, jadi aku mau makan dulu ya. Bayarnya ngantri. Udah makan kayak perut mau meledak, abisnya cuma Rp58.000. So, itu tadi akhirnya. Terima kasih telah menonton kulineriku di Bakso Titoti. Sekarang saatnya pulang, meskipun baru jam 7 malam, isu-isu tengah jalan. Karena besok kita bekerja menghadapi kenyataan bahwa gue adalah babu kantoran. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like juga. So, see you next time. Bye-bye.